Kalau tadi bermain dengan warna ya Akbar ya. Yeah. Kalau lihat di sana tuh ada okay. 3 kotak batu, gunting dan kertas. Tahu dong. Tahu. Rock paper scissors. Yes. Atau mikado. Kalau saya gunting batu. Nah, yang menang siapa? Batu. Karena guntingnya enggak kuat. Tumpul. Iya, benar. Oke, kalau saya kertas, biar Akbar menang. Gunting. Nah, kertasnya di? Dipotong. Digunting. Digunting. Dipotong okay. sama pisau. Iya. Oke, kalau saya batu, biar kertas. Akbar menang. Karena batunya bisa di gitulah dibungkus. Dibungkus. Iya, iya. Bahasanya seperti dibungkus. Itu. Nah, yeah. Kan Akbar drifter jago banget. Saya enggak bisa Amin. Kan. Tapi saya bisa main rock paper scissors. Oke. Okay. Saya juga bisa. Bisa dong. Bisa. Kita main dong. Okay. Jadi gini, tangannya gini. Ya, okay. Jadi satu, dua, begitu di ketiga langsung dibuang. Langsung buka, oke. Ya, oke. Okay. Dua, ga. Seri dong. Seri. Lagi ya. Okay. Dua, ga. Seri dong. Seri. Oke, okay, lagi. Dua, ga. Seri dong. Okay. Lagi, lagi. Itu contohnya. Iya. Oke, lagi. Dua, ga. Kok sama lagi sih? Iya, itu contohnya. Okay. Mungkin Anda di rumah menuduh saya bisa slow motion lihat tangannya Akbar. Which is mungkin juga, tapi nggak seperti itu caranya ya. Karena tadi setelah melihat warna-warna mobil, mudah untuk membuat seri terus sama Akbar. Jadi gini. Saya akan bermain rock paper scissors tapi dalam keadaan melihat ke sana. Di sini ini okay. ada 3 kertas. Okay. Ya sama seperti tadi ada gunting batu kertas. Kertas. Okay. Nanti Akbar ambil salah satu, ambil, lihat, jangan tunjukin mereka. Okay. Masukin saku, dompetnya taruh aja di bawah enggak apa-apa. Okay. Yang diambil adalah gerakan yang akan dibuang. Oke. Okay. Siap ya? Siap. Oke. Okay. Saya balik badan. Mau ngambil duit ya? Bercanda. Ambil satu. Udah. Udah? Taruh ya. Taruh. Oke. Okay. Terus? Udah dilihat? Udah. Masukin sakunya Akbar. Oke, udah. Berarti tahu dong yang akan dibuang apa dong? Iya, tahu. Oke, sekarang saya tetap balik badan. Oke. Akbar mau saya menang, saya kalah, atau kita seri? Seri deh. Saya lihat sana ya. Iya. Siap ya? Iya. Ah! Seperti saya bilang tadi ya, bisa berhasil, bisa gagal ya. Oke. Masih ada 2 lagi kesempatan saya. Okay. Lupain itu, ambil lagi dompetnya. Ambil lagi. Tinggal 2 dong? Tinggal 2. Oke. Diambil. Udah dilihat? Belum. Oke. Masukin saku. Nah. Akbar mau saya menang, saya kalah, atau kita seri? Mas Romi menang. Siap ya? Oke. Canggih. Memang nggak susah karena saya ngeliat sana ya. Iya. Oke. Dan saya cuma ngandalin intonasi suaranya Akbar ya. Oke. Okay. Ini penting soalnya. Oh iya. Pak. Nanti nggak bisa keluar ancol. Boleh diambil lagi ya. Ya oke. Okay. Nah berarti yang tersisa adalah batu dong. Yeah. Gue bingung sih. Maksudnya kayak. Pertama main gunting batu kertas gitu kan ya biasa gitu, tapi gue nggak tahu kenapa yang terakhir yang tadi gue bilang tuh gue tiba-tiba bisa dapet batu yang terakhir yang nggak gue ambil gitu kan. Sama aja kan nyetir truk sama nyetir mobil drifter ya, beda sih. Oh, beda. Tapi ya, sama lah caranya ya. Saya mau tabrak yang batu. Tabrak yang batu. Yes. Oke. Okay. Nanti kalau udah muter ke sini lagi. Oke. Okay. Tabrak yang batu ya. Iya. Tahu kan yang batu yang ini loh. Iya. Okay. Tahu. Siap. Jadi saya tabrak aja. Yes. Habis itu truknya muter lagi ke sini. Oke. Nanti baru saya jelasin kenapa. Oke. Oke, siap ya. Jadi sekarang langsung ya. Yo, okay. Sekarang. Ayo. Gue tuh takut banget sama yang namanya nabrak mobil. Pas gue tiba-tiba gue tabrakin di situ, duh, kok ada something wrong gitu sama gue. Kenapa gue melakukan ini ya gitu? Kayak gue tuh bener-bener kayak gue nggak pernah bawa mobil itu dan gue harus disuruh menabrakkan itu mobil ke gambar batu itu. Oke, Bar, bagus sekali. Pengalaman pertama? Pertama sih, pertama nyetir gini. Pasti beda banget dong. Beda abis. Kalau tadi kan kita main gunting batu kertas dong. Iya, benar. Iya, seri, yes. Menang kalah gitu kan. Mungkin nggak ada taruhan apa-apa sih kalau gunting batu kertas kan. Iya, kalau drifting kan bisa kebalik, mobilnya miring, betul. Masuk got dan sebagainya. Sebetulnya untuk membuatnya lebih menarik gunting batu kertas, kenapa batu? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Kan dalam sebuah... oleh pertandingan drifting ya. Kan nggak mungkin seorang diri dong. Betul.
semuanya ada yang prepare, ada mekaniknya, ada apalagi komponennya dalam sebuah. Banyak, dari persiapan mobil, dari mekaniknya, dari tim manajernya, dan lain-lain lengkap semuanya. Nah, seandainya tadi ini tabrak bukan batu. Boleh keluar yang digunting sama yang di kertas, coba tolong keluar tuh yang digunting sama yang di kertas. Nah, itu adalah dua orang tim. Wow, gila. Akbar. Itu chief mekanik gua sama manajer gua ada di situ. Nah. Gila. Boleh satu dieliminasi atau butuh dua-duanya? Gua masih tetap masih butuh dua-duanya. Manajer gua sama chief mekanik gua, dia ada di balik si gunting sama kertas. Yang pas gua keluar gua kaget kayak, wah, lu gila lu kalau lu ketabrak dan lu gua enggak tahu lu ada di sana dan kalau gua salah ngambil kartu terus gimana? Oh, jadi mereka berdua ada di sana? Ada di situ. Wow. Sementara yang ditabrak enggak ada siapa-siapa. Kalau tadi gua salah ngambil gimana tuh? Ah, ya mungkin enggak ada chief mekanik. Lu mana enggak bilang gua sih ada di sana? Untung enggak gua salah tabrak. Kok berani sih? Kalau misalnya sampai ketabrak beneran gimana, Mas? Orang tuh. Lucu banget, masa gue kehilangan manajer gue. Akbar, terima kasih udah bereksperimen di Tasi Maji, makin sukses karirnya, membawa harum nama bangsa Indonesia di luar. Terima kasih banyak, terima kasih Mas sudah diundang. Gue gak ngerti apa ini memang kemampuannya dia. Dia bisa menggali informasi yang ada di gue yang bahkan gue gak pernah ngasih tahu ke orang lain. Jadi gue ngerasa kayak bener-bener kayak hangat banget gitu. Jadi gue bener-bener, dan gue cukup kagum dengan apa yang udah dilakukan ke gue. Dan hari ini bener-bener gue totally amazed banget sama Mas Romi sih. Emang keren banget sih. Bagaimana saya dapat mengerahkan Akbar Rais untuk menghancurkan kardus yang tidak berisi manusia? Akbar Rais memiliki profile predictable dan kontrol. Artinya, setiap keputusan yang dilakukan berdasarkan keputusan yang logik dan bukan keputusan yang spontan. Jadi di awal, di saat saya bermain gunting batu dan kertas, adalah saat saya mengarahkan Akbar untuk menabrak simbol yang tersisa. Dan ini saya lakukan dengan seolah-olah saya bermain melawan Akbar Rais. Tanpa disadarinya, setiap gerakan yang saya lakukan secara tidak langsung, saya buat untuk mengarahkan pilihan Akbar.